Hai dulur Lingkar Media. Pada kesempatan video kali ini kita akan mengunboxing sebuah produk dari Market Chaps, yaitu kalender meja premium. Seperti apa barangnya? Mari kita simak bersama-sama. Ini benar, ini gambarnya Zalvin waktu ke FRS Maria Utamia. Pemberian kecil tak selalu berarti kecil. Kalender meja dari Market Chaps ini saya beli melalui e-commerce via aplikasi toko Oren baru-baru ini, sekitar awal bulan Mei. Market Chaps sudah meluncurkan toko di e-commerce. Jadi yang sebelumnya hanya melayani pembelian via Instagram melalui WhatsApp saja, sekarang Market Chaps sudah melayani pembelian di toko Oren. Nah, ini yang saya beli adalah produknya kalender meja premium. Apa yang menarik? Yang menarik adalah ini harganya diskon 90%, yaitu dari harga normalnya 60.000, saya dapatkan dengan harga 600 rupiah. Jadi diskon 90%, bahkan biaya ongkos kirimnya jauh lebih mahal daripada harga produknya. Oke, kita langsung unboxing saja. Market Chaps dengan jargonnya adalah uang bisa dicari kala waktu takkan kembali. Ini kalau saya beli bulan Mei ya masih bisa pakai 7 bulan ke depan lah. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember masih bisa pakai kalender ini. Kalender 2021 ya. Seluruh keuntungan akan disumbangkan ke anak yatim. Saya anak yatim. Oke, kita buka lagi. Oke, ini kalendernya sudah kita buka dari kertas. Yeah. Nah, kalendernya seperti ini. Warnanya hitam dengan ini gambar Market Chaps. Ini kalau di kaos ini Market Chaps edisi pertama, yang merupakan cikal bakal dari logo Market Chaps yang ini. Nah, depan. Oke. Halaman pertama. Ini ada kata-kata, bukan jarang tempat yang sangat indah adalah juga tempat yang sangat berbahaya. Oke. Kita akan bahas setiap bulannya. Gambarnya seperti apa? Barangkali menjadi pertimbangan teman-teman untuk membeli kalender Market Chaps ini. Oke, Januari gambarnya carrier. Nah, ini kata-katanya. Oke. Ini ada yang menarik nih. Januari selain hari libur nasional juga ada warna hijau ini. Tanggal 8 bulan Januari, Hood Maria Ozawa, dan juga tanggal 26 Hood Maskapai Hedon Garuda. Oke. Kemudian, oh ya, ini benar, ini gambarnya Zabin waktu ke Everest. Oke, kemudian
Gambar kedua, you only have one life, let's go back, you can come back anytime you like, katanya saat saya memaksa naik ke puncak Imjase. Ini gambarnya Zawin. Oke, Februari. Ini gambarnya adalah sling bag. Ini kata-katanya. Dan ini selain hari libur ada keterangan lain. Hari Pers Nasional dan Ultah Admin Saputra. Ultah. Oke, ini Ultah Admin Saputra dan tanggal 10 Februari Ultah Mia Khalifa dan 20 Februari Hari Pekerja Nasional. Gambar ketiga, bulan Maret. Ini gambar anak kecil sedang memegang spidol. Makassar. Jawabannya saat saya tanya, apa itu ibu kota Indonesia? Sebuah jawaban polos anak di anak SD pelosok yang tak mengenal negerinya sendiri. Bulan Maret, gambarnya adalah sepatu. Kata-katanya, bulan Maret, oke. Selain hari libur nasional, ada hari perempuan, hari musik nasional, dan Ultah Ahmad Manager. Bulan April. Oke, ini bulan April. Pemberian kecil tak selalu berarti kecil. Pemberian kecil tak selalu berarti kecil. Yes, oke. Ya, bulan April gambarnya yaitu sarung tangan. Kata-katanya. Dan ini bulan April. Kemudian lanjut, kita percepat. Masuk ke bulan Mei. Bulan Mei, setiap sore di kolong sebuah rumah bone tambu. Oh, ini rumah bone tambu. Oke. Bulan Mei gambarnya adalah pakaian quick dry. Dengan logonya Marki Chaps. Pakaian quick dry, kata-katanya. Oke, bulan Mei. Selain tanggal hari libur nasional ada tanggal 12 Mei menolak lupa kerusuhan 98. Kemudian bulan Juni, ini gambarnya, kata-katanya, suku laut Bajau membangun rumahnya di atas laut kedalaman 4 meter. Berenang dan menyelam adalah kemampuan dasar setiap warganya. Wah, setiap warga dari suku laut Bajau. Ini rumahnya. Keren. Gambarnya adalah kaos Marki Chaps. Ini edisi pertama. Kaos Marki Chaps. Pakailah kaos ini, maka kamu akan selamat dunia akhirat jika diiringi dengan menjalankan perintah dan larangan agamamu. Gokil. Juni. Hari Laut Sedunia, 8 Juni. Lanjut bulan Juli. Ini kalau nggak salah pas Imlek, kalau nggak salah ini. Ya, Tatung, seorang manusia pilihan yang dirasuki arwah leluruh. Leluruh apa leluhur ya? Leluruh. Nih, leluruh. Kayaknya ini typo deh. Saltik harusnya leluhur. Gambarnya, oke. Okay. Ya. Bulan Juli gambarnya adalah tenda dengan logo Marki Chaps. Tenda. Oke. Okay. Ini ada tulisan 1 sampai 31 Juli, hari ulang tahun bocah yang namanya Juli. Aduh. Terus masuk ke bulan Agustus. Gambarnya captionnya ngurek-ngurek, sebuah tradisi menusukkan keris ke badan sebagai lambang wujud bakti seseorang terhadap Sang Hyang Widiwasa. Ini adat Bali. Oke, ini oh ini. Ditusukkan kerisnya ke bagian tubuh. Bulan Agustus gambarnya adalah kompor atau cooking set.
kata-katanya, untuk bulan Agustus adanya tanggal 14 yang di luar hari libur nasional ya, itu 14 Agustus itu hari Pramuka. Oke. Lanjut September. September fotonya seperti ini dengan caption, warga desa Juhu, Kalimantan Selatan harus melewati dua gunung untuk pergi ke pasar guna menjual kayu manis setiap minggunya. Wow, luar biasa. Ini kayu manis, di mereka harus berjalan sejauh dua gunung untuk ke pasar untuk menjual kayu manis. Keren, sangat keren. Indonesia itu keren. Bulan September gambarnya adalah matras. Keterangan tanggal di bulan September, 25 September ulang tahun Mamang Vendor. Kemudian 28 hari jantung sedunia, tanggal 30 September hari bahagia yang gajiannya setiap akhir bulan. Oke, bulan Oktober. Gambarnya ini. Bulan Oktober captionnya adalah Daeng, begitulah beliau biasa dipanggil. Setelah bangunan sekolah rubuh, beliau menghibahkan kolong rumahnya sebagai kegiatan belajar mengajar di desa Barabaraya. Nah, ini Pak Daeng. Keren-keren. Ini keren-keren sekali. Gambarnya adalah jaket. Kata-katanya, oke. Untuk bulan Oktober ada hari batik sedunia, kemudian berdirinya Gojek, kemudian hari tanpa PH, dan hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Ini bulan November. Ini gambar tengkorak di Toraja. Captionnya adalah, penduduk asli Toraja memiliki tradisi menyimpan mayat di kuburan batu. Ya, ini salah satu tradisi warga Toraja. Gambarnya adalah headlamp untuk bulan November. Kata-katanya, oke, bulan November hari pahlawan, hari ayah, hari kesehatan nasional, 11/11 flash sale jangan boros, dan 25 November hari guru PGRI. Oke, dan terakhir bulan penutup. Wah, ini keren sekali. Semoga tahun depan negeri ini menjadi negeri yang lebih baik. Amin, amin, amin. Ini keren sekali fotonya. Mantap. Bulan Desember adalah lampu tenda gambarnya. Kata-katanya, ini Desember 2021. 9 Desember hari pemberantasan korupsi sedunia, 10 hari HAM, 22 hari Ibu, dan 31 hari foya-foya malam tahun baru ya. Oke, itu, dan di belakangnya ada space untuk catatan untuk tahun depan. Di sini ada space satu halaman di kalender meja Markisap sini. Oke, seperti itu review lengkap dan detail dari kalender Markisap. Barangkali menjadi pertimbangan teman-teman untuk membeli, silakan dibeli. Demikian review tentang kalender. Thanks for watching, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga tonton video-video Lingkar Media yang lain. Sekali lagi, thanks for watching, dan salam Lingkar Media.